Surga adalah barang dagangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menawarkan kepada para hambanya surga dengan harga yang mahal. Surga takkan dapat diraih kecuali dengan menembus dan melampaui rintangan-rintangan yang berat dan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal ini dengan ungkapan yang singkat namun dalam. Surga itu dihijab, dalam riwayat lain dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit dan memberatkan jiwa. Ya, untuk meraih surga memang tidak mudah. Jalannya dipenuhi dengan onak dan duri. Perkara-perkara yang berat tersebut seperti menjaga salat dengan istiqamah, bersedekah, tekun mendalami ilmu-ilmu agama, berjihad dengan harta dan jiwa, dan lain sebagainya. Juga disertai dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti korupsi, mengurangi timbangan, mengkhianati amanah, memperturutkan syahwat perut dan kemaluan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan perkara-perkara haram lainnya. Siapa yang bermujahadah atau berjihad dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dan bersabar dalam mentaati Allah seumur hidupnya, maka balasannya adalah surga yang kekal abadi. Sebaliknya, neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat atau hawa nafsu. Yakni, barang siapa yang memanjakan hawa nafsunya dan tidak berjihad melawan hawa nafsunya, maka kesudahannya adalah neraka yang panas membara dan minuman dari air yang panas mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang berakal, pastilah dia lebih memilih bersabar, menanggung segala kesulitan dan tugas berat di dunia yang singkat ini, demi meraih kesenangan yang kekal abadi, kenikmatan yang tak dapat dilukiskan, dan kebahagiaan yang tak berakhir, yaitu surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka itu ditutupi dengan berbagai macam syahwat atau kesenangan hawa nafsu, dan surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang sulit dan terasa berat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, wahai jiwa-jiwa yang merindukan surga, bersabarlah menanggung kesulitan-kesulitan yang singkat. Tinggalkanlah kesenangan hawa nafsu yang memikat. Niscaya akan kau raih keberuntungan dunia dan akhirat.